jualan apa mas ini? Jualan pisang crispy coklat keju. Pisang crispy coklat keju. Coklat keju. Ya. Dari pisang tanduk ya mas ya? Iya. Nah ini teman-teman pisangnya gini ya. Besar sekali ya. Ini ukurannya mungkin 30 sentinan ini. Lah ini dulunya kok bisa terinspirasi jualan pisang ini gimana mas Rita? Sama-sama kita lihat dari YouTube, kita belajar sendiri, kita olah sendiri lagi untuk dari standarnya menu itu sendiri. Berarti otodidak ya mas ya? Otodidak. Oke, teman-teman habis ini kita akan intip ya cara pembuatannya biar teman-teman makin semangat untuk berwirausaha. Oke. Pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan, pemburu kuliner dan sang inspirasi bisnis. Di belakang saya ya, ini ada olahan jajanan kekinian dari pisang tanduk lagi. Oke, biar teman-teman makin terinspirasi untuk berwirausaha, habis ini kita akan intip ya cara pembuatannya langsung dari penjualnya. Halo, selamat sore mas bro. Selamat sore. Dengan mas siapa ini? Mas David. Mas David, ini jualan apa mas ini? Jualan pisang crispy coklat keju. Pisang crispy coklat keju, coklat keju. Ya. Dari pisang tanduk ya mas ya? Iya. Nah ini teman-teman pisangnya gini ya, besar sekali ya. Ini ukurannya mungkin 30 sentinan ini. Sini kita akan intip ya cara pembuatannya biar teman-teman makin semangat untuk berwirausaha. Oke, ini posisinya di mana ini mas? Posisinya, lokasinya untuk tempatnya di Jalan Tirto Agung, nomor 99, Pedalangan, Semarang. Oke, teman-teman. Depan Taman Tirto Agung, teman-teman. Nah, sebelah sana itu Taman Tirto Agung, ya kan? Nah, ini pisangnya direnteng-renteng ya. Nah, ini posisinya Mas David di sini. Ini adonannya, teman-teman. Ini terbuat dari apa, Mas? Komposisinya? Ini dari ini, tepungnya tepung terigu. Tepung terigu. Tepung tapioka. Tapioka. Ada baking sodanya juga. Baking soda. Terus ada vanila bubuknya juga. Vanila bubuk. Plus ada mentega. Mentega. Sama kuning telur. Sama kuning telur ya mas ya. Oke. Okay. Plus air ya mas ya. Iya. Ada dikasih air. Gula nggak mas ini? Dikasih tapi sedikit aja. Sedikit aja teman-teman. Pisaunya harus tajam ya mas ya. Harus tajam.
record ya mas, nggak apa-apa, santai aja mas. Kalau ke TV sih mesti gitu mas. Gorengnya sendiri kurang lebih berapa menit mas? Kurang lebih 5 menit mas. 5 menit ya mas ya. Mulai buka jam berapa Mas David? Kalau untuk dari bukanya mulai dari jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Iya. Oke. Okay. Itu kurang lebih itu sehari itu habis berapa porsi Mas? Kurang lebih Mas. Kalau untuk dari porsiannya kita bisa sampai 25 sampai 30 porsi habis. 30 porsi. Satu porsinya berapa Mas? Satu porsinya 10.000 isinya 4. Satu porsi isinya 10.000 ya mas ya. Oke, lumayan ya mas ya. Ini hari berapa buka mas? Hari paling sekitar kurang lebih hampir mau 2 minggu. 2 minggu ini ya mas ya. Oke. Semoga habis acara ini tambah ramai ya mas ya. Amin. Apalagi ini mendekati bulan Ramadan mesti ramai kemeriak ya mas ya. Pisang tandonya kayak gini ya, melimpah kayak gini ya. Satu porsinya kayak gini, harganya berapa mas? 15.000 ini habis gak ya? Banyak banget soalnya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu supaya rezeki kita selalu berkah dan diberi melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kan? Mantap ini ya. Besar kayak gini loh ya, sama kepala saya hampir separuhnya. Gigitan pertama ya, yang kita rasakan ya, manis. Kejunya bercampur sama susu itu menyatu ini ya. Pisangnya ini benar-benar manis, nggak ada sepet-sepetnya sama sekali. Keistimewaan pesan pisang ini dibandingkan dengan yang lain,
kalau kita pesen di sini ya, itu fresh. Jadi kita pesen jeglek ya, pesen ya hari ini langsung dibuatin di tempat. Untuk teman-teman yang ngiler ya, ngiler, maaf ya, saya minta maaf. Silakan ya nanti dikunjungi, alamatnya sangat mudah. Patokannya di depan Taman Tirta Agung Tembalang. Lihat ke kanan ada tulisan pisang tanduk crispy. Nah itu di situ aja. Gorengnya pas sekali ya, jadi renyah begitu kita gigit ya, gini renyah crispy ya. Kan dari tadi nggak habis-habis nih, masih berapa lapis ini, masih sekitar 6 ya, jadi satu pisang ini satu kotak isinya 8. Oke, sekian dulu ya dari saya Tarjo Kucingan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mencari ide bisnis, ide jualan, ide usaha. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Dadah.